Jadwal pertandingan, babak 32 besar, Hong Kong Open 2024, hari Rabu 11 September. Pertandingan babak 32 besar Hong Kong Open akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh YouTube BWF TV. Pertandingan babak 32 besar Hong Kong Open di lapangan 1 akan dibuka oleh partai ganda putri yang mempertemukan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, dengan melawan wakil Malaysia, Goh Pei Ki, Teoh Mei Sing. Pertandingan Febriana Amalia dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, di lapangan 4, pertandingan akan dibuka oleh partai tunggal putri yang mempertemukan Komang Ayu Cahya Dewi dengan wakil India, Tanya Hemant. Pertandingan Komang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Komang. Di pertemuan terakhir mereka, Komang berhasil menang dengan skor 21-5 dan 21-14. Di babak 32 besar tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting akan melawan pemain Prancis, Thomas Junior Popov. Pertandingan Ginting merupakan partai ketujuh di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-1, di pertemuan terakhir mereka, Ginting harus kalah dengan skor 19-21, 21-17, dan 15-21. Di babak 32 besar tunggal putri, pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, akan melawan pemain Chinese Taipei, Sung Shuoyun. Pertandingan Putri KW merupakan partai ke-9 dan dimulai sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-2, untuk keunggulan Sung Shuoyun. Di pertemuan terakhir mereka, Putri KW harus kalah dengan skor 12-21 dan 12-21. Di babak 32 besar ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan wakil Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Pertandingan Dejan Gloria merupakan partai ke-10 di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 2-3, untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di pertemuan terakhir mereka, Dejan Gloria berhasil menang dengan skor 21-10 dan 21-16. Di babak 32 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Chinese Taipei, Li Yuxuan. Pertandingan Gregoria merupakan partai ke-10 di lapangan 4 dan dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar tunggal putra, Jonathan Christie akan melawan pemain Chinese Taipei, Wang Zuwei. Pertandingan Jonathan merupakan partai ke-11 di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 7-8, untuk keunggulan Wang Zuwei. Di pertemuan terakhir mereka, Jonathan berhasil menang dengan skor 21-11 dan 21-16. Dan di babak 32 besar tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo akan melawan pemain Thailand, Saran Jamsri. Pertandingan Chico merupakan partai ke-13 di lapangan 4 dan dimulai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Chico.